Syahnaz Sadiqah. Siapa yang tidak kenal dengan aktris cantik yang memiliki nama lengkap Syahnaz Sadiqah Khan? Aktris cantik, kelahiran Bandung, tanggal 30 Oktober tahun 1993 ini, merupakan seorang aktris dan pembawa acara asal Indonesia. Syahnaz Sadiqah, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik. Hingga banyak para netizen yang ingin mengetahui pria yang pernah dekat dengannya. Adapun pria-pria tersebut adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Halil, Syahnaz Sadiqah. Dikabarkan pernah berpacaran dengan Halil. Mereka berpacaran jauh sebelum Syahnaz Sadiqah terjun ke dunia hiburan. 2. Billy Syahputra. Sudah bukan rahasia umum lagi, Syahnaz Sadiqah dan Billy Syahputra pernah berpacaran. Hubungan mereka mulai akrab lantaran persahabatan kedua kakak mereka. Mereka kerap dipertemukan di berbagai acara televisi, salah satunya acara Musik Dahsyat. Bahkan, mereka pun pernah bermain di judul film Olga dan Billy Lost in Singapore. Meski kerap terlihat romantis di berbagai kesempatan, namun sayang, hubungan mereka putus. 3. Raden Ramadika Dewa, putus dari Billy Syahputra. Syahnaz Sadiqah berpacaran dengan Raden Ramadika Dewa. Raden Ramadika Dewa adalah seorang gitaris dari band 18+. Dikabarkan, jika Raden Ramadika Dewa adalah mantan pacar Syahnaz Sadiqah sebelum memiliki hubungan dekat dengan Billy Syahputra. Namun sayang, hubungan mereka putus. 4. Juan Christian, Syahnaz Sadiqah pernah berpacaran dengan Juan Christian. Mereka terjerat cinlok ketika bermain di sinetron 7 Manusia Harimau. Seperti anak muda yang sedang kasmaran, keduanya kerap menunjukkan momen kebersamaannya di sosial medianya. Bahkan, mereka juga sempat dikabarkan akan segera menikah. Namun sayang, hubungan mereka kandas. 5. JJ Govinda. JJ Govinda adalah suami dari Syahnaz Sadiqah. Mereka pertama kali bertemu di Purwakarta, Jawa Barat, ketika keduanya datang ke acara ulang tahun program infotainment. Namun, kala itu Syahnaz Sadiqah sudah mempunyai pacar yaitu Juan Christian. Usai putus dari Juan Christian, Syahnaz Sadiqah dan JJ Govinda bertemu kembali di acara musik yang dibawakan oleh Syahnaz Sadiqah. Sejak pertemuan itulah, hubungan mereka makin dekat, hingga mereka berpacaran. Kapan mereka resmi berpacaran, publik tak banyak yang mengetahui. Pada Agustus tahun 2017, Syahnaz Sadiqah dilamar oleh JJ Govinda di Italia. Lalu, pada tanggal 12 November tahun 2017, JJ Govinda melamar Syahnaz Sadiqah secara resmi. Dan, pada tanggal 21 April tahun 2018, mereka resmi menikah. Dari hasil pernikahannya, mereka memiliki dua orang anak, yang bernama Zain Sadafir Ezilan Ismail, dan Zunaira Alessia Safaras Ismail. Itulah, pria-pria tampan yang pernah dekat dengan Syahnaz Sadiqah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini.